Ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Amma ba'du. Langkung rumiyin monggo kita muji syukur wonten marsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan dumateng kula lan panjenengan sami. Sanghingga kula lan panjenengan sami saged ngawontenaken acara Isra Mi'raj kanthi kahanan wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Kapinggalipun selawat win salam mugi tansah tunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mrintis umatipun awit zaman jahiliyah ngantos dumugi zaman islamiyah yakni zaman ingkang kita alami sakniki. Kaping tigalipun kawula matur sumateng muka sing mau auto sewun nembe dugi menika pembawa acara berbagi acara mugi-mugi wekdal ingkang dipun paringaken dumateng kula kula saged nggunakaken kanthi sak sae-saenipun. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun Isra Mi'raj niki mugi kula kinten-kinten jatah pinten nggih Pak Bang manut sak kuwate sak kuwate sesuk libur aku kerja 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 yang sedang saja kados lagune Feti Vera sedang saja. Intine wonten ing dalem nika monggo kita sekedhi mbah tentang Isra Mi'raj apa sing ingkang dipun wastani Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku sampun dipun sebutaken wonten ing Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Al-ayat dari Allah menika maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah tumuju Masjidil Aqsa yunika singkang dipun wastani Isra Mi'raj. Isra niku yunika tindakipun Kanjeng Nabi awit saking Mekah Al Mukarramah tumuju Masjid Aqsa Palestina niku ingkang dipun wastani Isra. Nah, singkang dipun wastani Isra niku tindakipun Kanjeng Nabi wonten ing suatu malam ingkang dipun temeni malaikat Jibril kalih buruk saking Masjidil Haram tumuju Masjidil Aqsa niku ingkang dipun wastani Isra. Salajengipun ingkang dipun wastani Mi'raj yaiku minggahipun Kanjeng Nabi awit saking Masjidil Aqsa Palestina dumugi Sidratul Muntaha niku ingkang dipun wastani Mi'raj. Terus intinipun Isra Mi'raj niku perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa terus tekan Masjidil Aqsa munggah dumugi Sidratul Muntaha ketemu kalih Gusti Allah nampa wahyu dipun paringi wahyu niko dipun Kanjeng Nabi dipun perintah sholat 50 akhiripun medun-medun dugi 50 akhiripun medun malih dumugi 5 waktu ngoten niku Isra Mi'raj disingkat nggih betul ali
Isra' Mi'raj niku ngaten niku. Dados sak niki tentang bahas kisah-kisah Isra' Mi'raj. Kanjeng Nabi pada suatu malam Isra' niku ditemani malaikat Jibril dan naik burung. Burung itu warnanya putih seperti apa ya, kurang lebih seperti hampir seperti kuda, tapi warnanya putih, yaitu Dabbatun Abyadu, yaitu hewan putih, hewan dari surga yang didatangkan oleh Allah untuk menjemput Kanjeng Nabi. Situ jangkah Kanjeng Nabi itu sekali jangkah itu jangkai burung itu sekali jangkah itu sak pendel ini peningale manungsa niku jangkai mawon sak jangkah niku sak pendel ini peningal pas ndelok wonten ing ora-ora wonten ing loro pirang 100 kilo duka niku dadi boten saged ngarang-arang bae sak ado-ado peningal niku sak jangkai burung dadi sekados kilat niku. Dinamakan burung karena burung itu bargun artinya kilat, tadi seperti kilat larinya itu seperti punya ilmu, jadi coli seperti apa? Coli jadi langsung lap atas kilatnya gua namanya bun kilat sekali jangka sepandangnya peningali waktu itu dibentangkan burung terkandung Nabi sanusi Buddha sampun ibu mulai Buddha Isra niku Kanjeng Nabi wonten ing perjalanan diberi tiang napa nggih ingkang pertama Kanjeng Nabi diberi tiang ingkang panen padi terus dipanen terus dipetik tumbuh lagi panen lagi dipetik tumbuh lagi panen lagi enggak sampai nunggu waktu 2 menit 3 menit langsung panen dadi enggak usah nunggu lama kados napa nggih wis panen terus menawa. Nanti tiba-tiba panen kata ni buat Nabi tangkut buat malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril bosan jawab kata. Nek bosan Arabnya Jibrilu manggung siapakah dia? Ya malaikat Jibril ibu sinter kok ada tiang kok maneni padi terus tukul langsung panen melih dipetik tukul panen melih kata ni pun pami umat kulo ni perangai kesenangan kata ni senang ya. Nanti panen bukan santai ini sedino panen terus nih bu kesenangan nih bukan santai Taiwan ini panen terus nah nih bu boleh kecil nih bu nanti bukan santai atau nih bu nih umat kulo atau nih bu perangisan umat kulo atau nih bu kasih Nabi matur matur mereka jibril pun jibril jawab gini bu gambaran ibu tiang yang kampurun sodakoh jariah ngoten niku Kanjeng Nabi bijing umatmu sing gelem sodakoh jariah kados panen niku ingkang dipun petik tunggu meneh niku gambaripun ingkang burung sodakoh jariah niku umat panjenengan Nabi nggih dados pahala niku sodakoh jariah niku tidak akan terputus walaupun kita itu sudah Dawai Kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim Ida mata ibnu adama in kotoa amaluhu illa min salasin Ida mata tekalan mati Sobo ibnu adama anak Nabi Adam in kotoa mokoku putus Opo amaluhu ngamali anak Adam dados semua amalnya anak Adam itu nanti akan putus di tengah jalan kalau kita itu akan mati kecuali illa min salasin kecuali tiga perkara dari Kanjeng Nabi mung enek telung perkara sing awake dhewe niku nek pun mati amal iku tetep berjalan terus kita niku tetep mendapat pahala ingat pertama napa ingat pertama dari Kanjeng Nabi sedekahin jariyatin yaitu sedekah sing jariah itu yang mini itu yang berjalan yang lumaku jadi sedekah jariah itu sedekah yang bisa diambil manfaat dan pahalanya bisa mengalir terus-menerus seperti kita itu infak lampu atau Al-Qur'an atau dan lain-lain. Jadi selagi lampu ini masih hidup, makanya lampu ini jangan sampai diganti kalau bisa. Nanti kalau diganti nanti Pak Rahman yang infak, nanti infaknya pahalanya hilang. Jadi sebisa mungkin kalau masih hidup jangan diganti.
Jadi itu pahalanya akan tetap mengalir apa itu yang sedekah lampu. Juga yang sedekah Al-Qur'an itu kalau bisa sebisa mungkin pokoknya intinya sedekah apapun jangan sampai dibuang. Kasihan yang infak yang lama-lama nanti pahalanya akan putus. Jadi kalau sudah hilang berarti akan putus pahalanya orang itu. Kecuali memang itu sedekah itu memang benar-benar tidak diperlukan. Contohnya lampunya sudah tidak bisa digunakan lagi, terpaksa harus dijual. Nah, yang penting dijual terus dikembalikan, dimanfaatkan lagi, itu bisa juga. Jadi jangan sampai dijual langsung tidak bermanfaat. Jadi dijual terus dibelikan apa lagi, itu juga termasuk masih bisa. Yang kedua yaitu Aungil minyun tafamu. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau bisa punya ilmu sedikit banyak, kita itu segera dimanfaatkan. Niki sedaya mawon kiki kula suwun berusaha memanfaatkan ilmu. Kados niki pinten ingkang saged kira ingkang saged arep janji monggo kita dibahas terus dipelajarkan ke teman-teman. Sinten ingkang saged kira luwih sae terus niku dibelajar bareng-bareng mugi-mugi ilmu ini bermanfaat. Sehingga saya belajar nopo al-perjanji nopo niku monggo diturut-turutane koncone mugi-mugi ilmu ini saya manfaat monggo niki Pak Ustadz saking al-ikhlas niki monggo ilmu ini dereng-dereng dibuka niki di ijib-ijib ini dereng dibuka niki ijib Nasor, ijib Nawawi dan ijib Nawawi kita yang menjawab buka Mbak Tunggak udah ya Pak Tunggak ngamalin nih Pakto ini ngamalin ngum, kita ini masih sakit kumpul. Mas Eri ini jadi kita sakit aja nih. Panci ini nih kumpulan ini. Kumpulan panci ini nih. Senior ini jadi nih kumpulan. Panci ini pun, ini kan nomor tiga, awalatin sholihin yadumulahu, yaitu anak yang soleh, yaitu anak yang soleh itu besok kita akan walaupun kita sudah mati kita akan tetap mendapat pahala dari anak itu yaitu anak yang soleh itu walaupun solihun yatimulahu yaitu yang mau mendoakan orang tua jadi kata kita ini doa tahlil yasin dan teman-teman keluarga ini termasuk anak yang soleh moga-moga tiang